Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, Mister. Suaranya Mister bisa terdengar dengan jelas ya? Dengan jelas. Bisa. Oke. Sudah. Mister mengucapkan banyak terima kasih dan pagi hari ini tentu kita bersyukur karena kita masih bisa melaksanakan pembelajaran seperti ini ya. Jadi kalau sudah ada di depan kamera, tidak kemana-mana, tetapi fokus pada kamera yang ada di layar kalian. Nah, oleh sebab itu, rasa syukur atas segala kesehatan yang boleh kita terima di pagi hari ini bisa kita ungkapkan ya melalui doa agar senantiasa Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita sehingga pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu, Mister minta kepada Evelyn, silakan dipimpin doa. Mister, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami akan memulai pelajaran. Berkati dan lindungilah kami saat pelajaran. Ya Tuhan, terima kasih karena pagi ini kami dapat berkumpul di Zoom. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, bersama-sama kita sudah mendengarkan ya, nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu ini selalu kita nyanyikan, ya, selalu kita dengungkan setiap kali kita melaksanakan kegiatan, baik itu upacara ataupun sedang berkegiatan yang lain di sekolah. Tujuannya adalah apa anak-anak? Supaya rasa nasionalisme yang ada dalam tubuh kita itu semakin kuat. Nah, kalau dari Sabang sampai Merauke kuat persatuannya, maka bangsa yang besar ini menjadi bangsa yang kokoh. Oleh sebab itu, the founding father mengatakan, ya, dari Sabang sampai Merauke
adalah wilayah kedaulatan yang harus dipertahankan. Dan sebab itu kalian sebagai generasi bangsa melalui belajar apa yang bisa kalian berikan kepada bangsa dan negara ini, itu adalah wujud bahwa cermin profil pelajar Pancasila itu bisa kalian maknai. Mr. Alphonse selalu mengatakan, ya kan, Indonesia ini bangsa yang besar. Kita itu kaya. Ya, bangsa kita itu kaya. Dari mana kita tahu kalau bangsa itu kita itu kaya? Siapa yang tahu coba? Kalau bangsa kita itu kaya itu gimana? Boleh bersuara, silakan. Jason. Bangsa kita itu kaya seperti apa? Ayo, Vanu, Carlisia, tanah yang subur, terus. Memiliki pulau yang banyak, memiliki rempah-rempah, budaya. Dari Sabang sampai Merauke bermacam-macam bahasanya, bermacam-macam adatnya, bermacam-macam. Apakah cukup itu? Yang sederhana saja, Mister buktikan ini. Tidak usah yang jauh-jauh dari Sabang sampai Merauke terlalu jauh. Yang setiap hari ada di sekitar kamu sekarang ada. Coba saya tanya. Apakah di sekitar kalian ada nasi di sana? Ada. Ada. Ya kan, nasi aja itu bukti bahwa kita kaya. Bahwa bangsa kita itu adalah bangsa yang besar, bangsa yang kaya raya. Kita tuh harus bangga bagi orang Indonesia ya. Ini semangatnya seperti ini. Pada Sang Merah Putih itu kita selalu hormat. Seperti ini. Semangat ini harus kita bangun. Dari mana kita tahu bahwa kalau nasi itu menjadi simbol kekayaan bangsa? Saya tanya, Vanu, nasi itu Inggrisnya apa? Nasi itu Inggrisnya rice, apa? Rice. Charlisia, nasi Inggrisnya? Rice. Itu kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab disebut rus. Nah, ya. Nasi itu rice. Tapi kalau bahasa Arab, kamu ketemu orang Arab boleh katakan this is rus, ini nasi. Cuma satu aja, tapi Indonesia banyak. Kamu lihat kalau masih di sawah itu namanya padi. Kalau sudah dipanen namanya gabah. Kalau sudah dikuliti jadi beras. Kalau yang kecil-kecil disikan namanya menur. Kalau yang dibungkus daun namanya lontong. Kalau dimasak biasa namanya nasi. Kalau dibungkus daun janur namanya ketupat. Loh, kaya raya. Nasinya aja kaya raya. Itu tandanya keragaman ya. Kita harus bangga, tepuk tangan untuk kita semua. Coba kalau kamu dari orang Inggris, rice ya cuma rice aja. Enggak ngerti lontong, enggak tahu. Orang Inggris enggak ngerti. Orang Arab ya enggak tahu. Orang mana-mana enggak tahu. Yang tahu hanya orang Indonesia. Baik dari segala suku dan bangsanya. Tapi kalau nasi dihancurkan, diudek, namanya bubur. Loh, ya kan? Banyak. Ya, oleh sebab itu, motivasi hari ini, apapun keragaman yang kita miliki, itu harus kita syukuri. Kita apresiasi. Ya. Ini adalah bagian daripada kewajiban kalian sebagai bangsa yang besar. Kalian sebagai generasi bangsa. Nah, anak-anak yang Mr. Alphonse banggakan dan Mr. Alphonse sayangi, kita akan belajar yaitu tentang muatan matematika. Ya, matematika kita sudah pada sampai di apa? Di pecahan. Ya, betul kan? Pecahan. Ya. Betul. Oke, baik. Coba kalian amati. Yang saya tanyakan, gambar yang ada di sini, ini nilainya berapa? Di sini sudah ada, ini berapa nilainya? Setengah. Satu per dua. Yang ini dua per? Empat. Per empat. Kemudian yang biru? Tiga per enam. Yang ungu? Empat per delapan. Yang kuning? Lima per sepuluh. Nah, saya tanyakan, kenapa kok yang coklat disebut satu per dua? Karena satu ditutup warna merah. Eh?
Ayo, Mister tanya pertanyaannya Mister, kenapa kok yang coklat karena ini bilang satu per dua? Ingat, ingat. Mister punya koin, ini ada koin 500 perak. Ya. Tapi kalau ini tak belah jadi dua, dapatnya setengah bagian saja. Itulah yang disebut nilainya setengah atau satu per dua. Maka kalau koin ini tak bagi ke dalam empat bagian, maka jadinya adalah satu per empat. Kalau dibagi delapan jadi berapa? Satu per delapan. Satu per delapan. Oleh sebab itu satu per delapan sama satu per dua nilainya besar mana? Satu per delapan. Hehehe, saya tanya. Perhatikan sini, perhatikan sini. Satu per dua. Ini uang, koin. Saya tanya, koin ini kalau dibelah jadi dua, nilainya berapa? Satu per dua, dapatnya setengah bagian. Setengah bagian, setengah bagian. Tapi kalau koin ini saya jadikan delapan. Apa yang terjadi? Sudah semakin kecil, maka besar mana? Satu per delapan sama satu per dua? Satu per dua. Itu harus hati-hati. Oke, okay. Ya bagus. Bisa bedakan ya? Oke, okay. Coba. Coba kita lihat. Ini nilainya yang kuning 1 per 2, maka yang putih di atasnya berapa nilainya? Yang putih ini nilainya berapa? Kan ini yang putih dan kuning ini kan 1 per 2. Maka yang putih nilainya juga setengah. Tapi kalau dibagi 4 kayak yang hijau, kamu perhatikan, maka nilainya berapa? 1 per 4. Tapi kalau yang dibagi 8, maka 1 per 8. Loh Mister, itu kok nilainya tidak 1 per 8, tapi 4 per 8. Ingat, karena yang diarsir atau diwarnai adalah yang bagian bawah saja. Sedangkan sisanya 4 di atas tidak ikut diwarnai. Oleh sebab itu bisa kita tuliskan 4 per 8. 8. Jelas dari sini? Jelas. Jelas. Baik, kalau jelas, berikut nomor 1. Berapa hasilnya? 1/2 ditambah berapa? 1/2 ditambah? Ditambah 1/3. Yang nomor 2. 2/3 ditambah 2/4. Yakin? Yakin. Oke, yang nomor 3. Ditambah yang nomor 3 berapa nilainya? 1/4 ditambah 1/3. Oke, berapa hasilnya? Tidak tahu, Mister. Nanti silakan dihitung. Baik, maka di screenshot terlebih dahulu. Bagian ini, bagian penting harus kalian kerjakan di screenshot. Sudah? Belum. Nanti kalian diskusikan. Nanti Mister berikan forum diskusi seperti kemarin. Ya, jadi nanti anak-anak boleh diskusi secara online. Oke. Okay. Okay, baik, ada pertanyaan dari sini? Ya, kalau enggak ada, kita teruskan nomor 4. Yang nomor 4 ini berapa nilainya? 1/4 Kalau yang nomor 5? 2/4 ditambah 2/8. 4/8. Baik, tepuk tangan buat kalian. Oke, okay, nanti tinggal bagaimana kalian menjumlahkan kalau itu memiliki penyebut yang berbeda. Nah, kalau yang berpenyebut sama enak, tinggal menjumlahkan aja. Maka kalau yang berpenyebut berbeda, harus diapakan terlebih dahulu? Disamakan? Disamakan apanya? Panu. Penyebutnya. Ingat, penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Nah, ini menjadi penting ya, yang harus kalian pahami. Baik, ada pertanyaan dari sini? Tidak. Kalau tidak, nanti kalian boleh diskusikan bersama teman-teman yang lain. Baik, silakan LKPD-nya di screenshot terlebih dahulu. Sudah? Belum. Oke, baik. Kita coba. Nilainya berapa ini? 2/4. Oke, tuliskan 2/4. Terus, bawahnya? 3/3. Masak 3. 4/8. 4/8 apa 8/4? 4/8.
8. Lalu lanjutnya. Yang kuning. 6/12. Yakin? 6/12. Ya, benar. Yang merah? 6/12. Yang merah berapa? 6/12. 7/11. Hitung dulu, ayo hitung dulu. Ayo kamu hitung berapa ini? 7/14. Yang lain tadi jawabnya asal-asalan. Belum menghitung, sudah menjawab dulu, berarti itu tidak baik. Karena apa? Berarti kamu tidak bertanggung jawab. Kelas 4A harus menjadi contoh yang baik. Bahwa apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian sampaikan harus didasari dengan rasa tanggung jawab. Baik, lanjutkan. Yang atasnya berapa nih? 1. Terus? 1/5. Lanjutnya? 3/1. Eh? 3 berapa? 2/3. Wih, kok 2/3? 3/15. Ya, hitung, ini 3. Bulat ini kamu hitung berapa? Jumlah bulatan ini ada berapa? Bagian. 3/12. Nah, 3/12. Cek. Terus, 15. Bawahnya? 3. Terus, yang biru? 3/4. Oke. Tentukan nilai pembilang dari pecahan berikut. Pembilang itu yang atas atau yang bawah? Saya tanya. Pembilang yang atas. Ya, pembilang itu yang bawah. Adalah bagian yang atas. Bawah. Ya, benar. Ya, yang bawah disebut apa? Menyebut. Baik. Sekarang kamu lihat di halaman sebelahnya. Sudah ada lembar kerja yang Mister sediakan. Di sana ada 2/6. Yang diarsir itu yang dituliskan. Berarti yang sampingnya berapa nilainya? 2/7. Lanjut. 4/9. Lanjut. 4/9. 6/9, 4/9. Terus? Yakin ini 6? 6/9 ya? Betul. 5. Oke, terus ini berapa? 3/6. 5/9, 4/9, terus 3/6. Kemudian nilainya? 2/2. Terus 1/2, terus? 1/3. Terus? 3/8. Terus? 3/4. Ya, terus? 2/9. Nah, lanjut, terus. 3/5. Oke. Sekarang menuju ke pecahan senilai. Pecahan senilai itu apa? Yo. Pecahan senilai itu adalah yang nilainya sama. Ya, nilainya sama. Berarti kalau kamu perhatikan, kira-kira ini berapa? Nanti kamu pecahkan dalam kelompok kerja kalian. Sebab itu ini kamu screenshot terlebih dahulu, anak-anak. Ini sebagai bahan. Ya. Nanti ini kamu lihat. Loh, seperti apa pecahan senilai itu? Berarti yang memiliki nilai yang sama. 2/7, ini sama dengan berapa per 14? 4/14. Nah, dari mana 4/14? Yang menjawabnya adalah sama-sama bisa dibagi, yang atas bisa dibagi 2, yang bawah bisa dibagi angka 7. Berarti kalau kita perhatikan di sini kita belajar soal faktorisasi. Ini yang harus kamu perhatikan. Dasar faktorisasi KPK FPP itu harus kuat. Ya, ketika kita belajar pecahan. Kalau ini kita perhatikan, ini kelipatan berapa? 7, 14, 21 ini. 7. 7. Bisa ya? Nah, ini yang digunakan nanti untuk mencari penyebut. Oleh sebab itu,
Mister akan sediakan tabel. Kamu perhatikan di sini. Loh, tadi dikatakan 3/7 sama dengan 6/14 sama dengan 9/21. Tadi Al mengatakan, Al tadi ya, 4/14. Berarti salah atau benar? Hah? Salah atau benar? Benar. Loh, 4/14? Salah. Nah, ayo, berarti kalian tidak konsentrasi. Ini adalah tabel ya, tabel di mana pecahan senilai. Kamu perhatikan nomor 1. Setengah itu sama dengan 2/4, sama dengan 3/6. Loh, kenapa bisa 3/6? Ingat saya tanya, 3 ya, 3 ini kelipatan daripada angka berapa? Kamu kalau 1 2 ini urut 1 2 3 4 5. Maka penyebut 2 ini juga kelipatan daripada 4, kelipatan daripada 6, 8. Saya tanya, 8 dibagi 4 berapa nilainya? 2. 2. Ya sama, kalau ini kita perkecil sama-sama bisa dibagi berapa? Ini 4 dibagi 2 bisa enggak? 4 bisa dibagi 2 bisa enggak? Perhatikan nomor 1 ini, 4 dibagi 2 bisa enggak? Bisa. Bisa. 4 dibagi 2 dapat berapa? 2. 2. Saya tanya, kemudian 8 dibagi 2 bisa enggak? Bisa. Berapa? 4. 4. Ada 2/4 di sini. Nah, kamu perhatikan. Ya, semuanya memperhatikan. Nah, kalian perhatikan baik-baik. Kalau Mister lihat ini, tak garis bawahi ya. 2/4. Bentar. Tintanya kebesaran. 2/4 ini. Ya. Kalau kamu perhatikan 2/4 yang jadi acuan, tadi Mister katakan tadi 4/8. 4 dibagi 2 dapat 2. 8 dibagi 2 dapat 4. Sama lah, kalau dibagi 4 dapat berapa? 4 dibagi 4 dapat berapa? Dibagi 4 dapat berapa? 1. 8 dibagi 4 dapat berapa? 2. Sama dengan 1/2 nih yang bagian atas sendiri ini. Semua perhatikan. Ya, oleh sebab itu dikatakan pecahan senilai itu karena nilainya sama. Dari sini ada yang bertanya kan? Tidak. Tidak lagi. 5. 5 dibagi 5 berapa? 1. 10 dibagi 5 berapa? 2. 1/2 ini 5/10. Oleh sebab itu ini kita katakan daripada yaitu apa? Pecahan senilai anak. Ini penting. Ini screenshot dulu. Nanti bahan ini tak berikan ke anak-anak ya. Tak taruh di classroom. Jelas? Masih belum paham? Belum. Kalau belum paham, Mister lanjutkan. Nomor 2 kamu perhatikan. 3/7 sama dengan 6/14. Nah, ini ada kelipatan ya, kelipatan 7 penyebutnya. 7, 14, 21. 21 dibagi 7 dapat berapa? 3. Nah, 9 dibagi 3 dapat berapa? 3. Ya, 21 dibagi 3 dapat berapa? 7. 3/7. Nah, ini pecahan senilai. Sama nilainya. 15. Saya tanya, 15 dibagi 5 berapa? 3. 35 dibagi 5 berapa? 7. Berarti 3/7. Jelas? Ada yang bertanyakan dari sini? Tidak. Cukup? Atau perlu dijelaskan lebih lagi? Cukup. Yakin? Cukup. Yakin. Riel, ada masalah? David? Ya. Ada. Bisa ya? Bisa. Baik. Pasangkan pecahan berikut menjadi pecahan yang senilai. Nah. Yang mana ini mengerjakannya?
Kamu screenshot terlebih dahulu. Tadi cara mengerjakannya sama. Kamu kerjakan. Coba, 2 per 6 ini sama dengan berapa? Ayo, 2 per 6. Di tabel tadi kan ada toh yang kamu screenshot tadi. 4/12. Hah? 4/12. 4/4 tinggal tarik garis aja. Yang mana? Tinggal tarik garis. Ya. Kamu bagi 2, caranya yang bawah, yang kuning ini kamu bagikan. Saya tanya, 4 dibagi 2 dapat berapa? 2. 2. Yang bawahnya 4 penyebutnya 12. 12 dibagi 2 dapat berapa? 6. 6. Maka jawabannya yang mana? 2/6. Nah, ini kamu tarik. Seret. Lanjut. Ya, berapa? Berikutnya. Ayo, coba 4/10 sama dengan berapa? 2/5. 2/5 kita buktikan. 2/5. Kita buktikan terlebih dahulu. 10. Ada 4/10. 4 dibagi 2 berapa? 2. 10 dibagi 2 dapat berapa? 5. 5. Betul, kita tarik seret. Bisa ya? Bisa. Nah, berikutnya. Berapa ini? 6/8. Hah? 6/8. Berapa? 6/8. Kasih nilainya. 12/16. 12/16. Kita bagi berapa? 12 dibagi berapa dapat 6? 2. 2. 16 dibagi 2 dapat? 8. 8. Berarti yang 1/3. Maaf ya, Mister, soalnya internetnya itu error. Nah, bisa ya. Punya siapa? Ada gangguan yang internetnya error? Punya siapa? Saya. Saya siapa? Saya. Oh, Vincent, ah? Jadi saya keluar. Oke, Vincent. Ya. Kakak macet-macet. Oh, enggak apa-apa. Nanti tak kirimkan aja banyak. Nanti bisa kirimkan banyak. Oke ya, enggak usah khawatir ya. Nanti kan rekamannya bisa kalian lihat di YouTube. Mister selalu rekam kegiatan pembelajaran supaya anak-anak bisa belajar baik di rumah. Sehingga keberlanjutannya ada. Jadi enggak belajar langsung selesai, tidak. Nanti kalian kalau belum paham bisa kalian cermati lagi di sana. 5/10 sama dengan, kalau kita bagikan 5 dibagi 5 dapat berapa ini? 1. 1. 10 dibagi 5 dapat berapa? 2. Berarti yang mana jawabannya? 1/2. Oke. Lanjut. 8/32. Yang mana? 8 dibagi 8. 1/4. 32 bagi 8. 1/4. Oke. Sekarang yang bawah berarti 1/3. 7/3. Jelas dari sini. Ini sini ke screenshot dulu. Pembahasannya di screenshot supaya jelas. Belum, Mister. Ya, sudah? Belum. Nah, baik. Sudah. Oke. Nah, kalau begitu sudah selesai. Enggak terasa toh, tapi belajar matematika itu enak. Nah, iya. Enak, enggak terasa. Senang enggak? Senang. Oke, baik. Saya mau tanya pada anak-anak semua, apakah ada pertanyaan yang belum kalian bisa? Tidak. Tidak ada. Oke, kalau enggak ada saya tanya sama El Sadai. El, gimana perasaan belajar kamu hari ini? Senang, Mister. Kenapa kok senang? Yo, kenapa senang? Ah, ya enggak boleh, harus sportif.
Kalau senang, coba saya tanya. Yang memiliki semangat belajar hari ini siapa? Semangat. Saya. Saya. Jason. Kenapa Jason? Semangat hari ini. Karena belajarnya menyenangkan. Menyenangkan. Apa yang buat kamu senang? Apa yang buat kamu senang? Pelajaran matematika. Matematika, Mister, karena saya suka matematika. Oh, tak pikir karena senang, Mister, karena di rumah bisa makan undi-undi sama minum sereh. Pikir ini, Mister, gitu. Ternyata salah. Panu, Panu, gimana kalau Panu? Soalnya saya bisa mendapat ilmu. Iya. Lalu yang bikin kamu senang apa? Karena saya bisa mendapat ilmu untuk bisa bekerja. Bisa bekerja, Mister. Iya, setiap hari mendapat ilmu, sekolah setiap hari. Maksudnya, Mister, itu hari ini tadi loh. Apa yang buat kamu senang hari ini? Mengapa kok kalian senang? Agnes? Karena pelajarannya mudah dan menyenangkan. Pelajarannya mudah, Mister. Padahal tadi sulit loh ya. Kok dibilang mudah? Karena nggak terasa, Mister. Enak, jadi kami semangat. Tiba-tiba waktunya selesai. Tiba-tiba langsung habis. Ya. Carlisia, gimana? Senang. Senang. Mengapa kok senang? Karena dapat bertemu melalui Zoom. Yang bisa bikin senang apanya? Kalau bertemu, besok juga bisa bertemu. Setiap hari bertemu. Bedanya apa gitu? Kalau pembelajaran hari ini itu apa yang bikin kamu semangat? Masih bisa tetap belajar walaupun masih bisa makan pecel, Mister, katanya Carlisia. Di rumah enak. Enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa. Jovan, gimana Jovan? Jovan tadi bolak-balik jawab hari ini semangat dari Jovan ya. Sudah sarapan Jovan? Belum. Waduh. Belum sarapan ini gawat ini. Nah, terus siapa? Sarapan dululah. Tadi makanya tadi Mister katakan bahwa Indonesia itu sebagai bangsa yang besar dan bangsa yang beragam. Oleh sebab itu Jovan bisa macak apa makan varian-varian nasi. Kalau kamu ke Inggris cuma nemu namanya satu rice. Tapi kalau kamu di Indonesia bisa rice, bisa beras, bisa lontong, bisa ketupat, bisa nasi goreng, wah buahnya. Kalau nasi yang di goreng namanya nasi goreng, kalau nasi yang dibakar namanya intip loh, banyak. Ya kan? Banyak variannya, Indonesia itu kaya raya. Indonesia itu kita harus bangga sebagai bangsa. Baik anak-anak, sebelum Mister akhiri kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini, ada satu kesimpulan dalam hal ini, yaitu kalau kita tarik kembali tadi, bahwa dalam pecahan itu ada soal yang harus kita ambil menjadi sebuah konsep. Apa, Briel? Kalau pecahan itu yang kita pelajari tentang apa sih pecahan itu? Kan ada dua. Gimana? Ada pembilang dan? Penyebut. Tadi Briel sudah menjawab terus. Tapi tadi Mister lupa, belum nanya Briel. Mister lupa ini tadi. Kita lihat tadi nggak ada wajahnya tiba-tiba muncul lagi. Oh, mungkin karena jaringan. Gimana, Briel? Semangat hari ini? Semangat, bagus. Ini yang Mister jadikan teladan. Pelajar Pancasila itu harus seperti kalian. Baik. Jadi saya katakan tadi, pembilang dan penyebut. Ini konsep yang harus kalian cermati. Yang kedua, faktorisasi kelipatan KPK FPB menjadi kunci keberhasilan kalian dalam melaksanakan atau mengerjakan soal pecahan. Kalau kemampuan kompetensi kalian soal FPB, KPK, faktorisasi itu lemah, maka saya yakin kamu akan mengalami kesulitan. Tapi kesulitan itu bisa terselesaikan manakala kalian memiliki semangat belajar dan motivasi yang tinggi. Yang terakhir, setelah ini kalian akan masuk login lagi ke dalam diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok. Langsung ya, biar nanti istirahatnya bisa selesai enak. Ini Mister ambil dua sesi, setelah itu Mister sampaikan terima kasih,
Salam inspiratif, sampai jumpa. Terima kasih, dadah semuanya. Kelas launching ya. Dadah. Nanti pagi.